فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الأول مواكف قوله ذي الحماك يعترت على الله الذي خلاك الأول مواكف قوله ذي الحماك يعترت على الله الذي خلاك وقضى وقدر كل شيء بحاك يا قلبي تنابه واترك الله 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 لا يكثر همك
طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام وجنح الظلام وأبذل للمهاج وللحجى والحطام وأبذل للمهاج وللحجى والحطام
الصلاة والسلام والآل وصحب من سار وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام. Allahu Allah, Allahu Allah, la yakduru emmuk meguddir yakun. Allahu Allah, Allahu Allah, la yakduru emmuk meguddir yakun. Elzam bab rabbik watruk kulla dud, was'alhu s-salam. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفطون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول وكيف قوله ذي الحماك، يعترف يعترض على الله الذي خلاك وقضى وقدر كل شيء بحاك. يا قلبي تنامح واترك الموجود. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله يا قول. انت والخلائق
وصل لديك الذي لغيرك لا يصل إليك والذي يوصل لك حاصل لديك فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع
menghadiri jenazah, berziarah kepada saudara-saudaramu dari kaum muslimin, menziarahi mereka kerana Allah setiap kali kamu rindu kepada mereka. Wa bi musafahatihim 'inda al-liqa, dan hendaklah kamu bersalaman ketika berjumpa. Corona sekarang tak boleh bersalaman. Wa su'alihim an ahwalihim, dan bertanya keadaan mereka. Wa su'al amman ghaba minhum, dan bertanyakan tentang teman-teman yang tidak hadir pada pertemuanmu itu. Fa in kana maridan uttahu, kalau kamu bertanya tentang teman kamu lalu dapat kabar kalau dia sakit, maka hendaklah kamu menziarahinya. Wa in kana fi syughlin antahu in istata'ta wa illa da'awta lahu, kalau teman kamu itu dalam keadaan sibuk, maka hendaklah kamu membantunya bila kamu mampu, bila tidak maka kamu mendoakan kepadanya. Berbicara tentang al-huquq, hak-hak yang ditetapkan dalam syariat kita terbagi kepada dua hak. Yang pertama adalah hak Allah kepada kita dan hak kita kepada Allah. Hak kita kepada Allah akan diberikan oleh Allah bila kita tunaikan hak Allah kepada kita. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-huquq atau hak itu ada dua, hak Allah dan hak hamba. Hak Allah adalah untuk disembah, tidak disekutukan. Hak Allah ditaati perintahnya. Hak Allah dijauhi larangannya. Bila kita tunaikan hak Allah, maka Allah akan tunaikan hak kita. Apakah hak kita terhadap Allah bila kita tunaikan haknya Allah? Hak kita kepada Allah adalah Allah tidak akan mengazab kepada kita. Di antara hak Allah kepada kita di dalam mentaati kepada Allah adalah menjaga perhubungan hak sesama manusia. Tidak boleh zalim kepada orang lain. Dan apa yang akan menjadi pertanggungjawaban bagi Muslim, bahkan seluruh manusia nanti di akhirat, pertama yang akan dipertanggungjawabkan, bila seorang hamba berhadapan dengan Allah, pertama yang akan disoal tentang al-huquq, tentang hak. Sehingga dikatakan antara kambing yang menghentam kambing yang lain di dunia, akan diambil haknya pada kambing itu untuk menuntut balas di akhirat nanti kepada kambing yang menanduk kambing yang lain. Bila ini pada binatang pun akan ditindak, akan diambil balas karena binatang itu zalim kepada yang lain, merampas kebebasan kambing yang lain, maka nanti di akhirat pun juga kambing itu akan dituntut balas. Apatah lagi manusia. Oleh sebab yang demikian, menunaikan hak orang lain itu adalah sangat penting. Di antara hak orang lain adalah iyadatul marda, menziarahi orang sakit. Nabi bersabda, haqqul muslim alal muslim khamsun, hak orang Islam dengan orang Islam ada lima. Yang pertama, raddut tahiyyah, menjawab salam. Yang kedua, ijabatul da'wah, mendatangi jemputan kalau dijemput. Yang ketiga, wa'iyadatul marid, menziarahi orang sakit. Yani bila ada saudara kita sakit, diziarahi. Yang keempat, watasyi'ul janazah,
hak orang Islam yang keempat adalah kalau meninggal dunia diikuti jenazahnya. Yang kelima adalah wa tashmitul atis idza hamidallah. Dan menjawab kepada saudara kita bila bersin untuk kita mendoakan kepadanya bila ia mengucap alhamdulillah. Maka di sini Imam Al-Haddad mengingatkan tentang hak orang Islam dengan orang Islam. Iyadul mardha. Lebih-lebih lagi yang sakit itu orang yang ada kaitan dengan kita lebih rapat. Baik itu ikatan kekeluargaan, atau mungkin persahabatan, atau mungkin itu orang tua kita, atau itu guru kita, atau itu saudara kita. Maka dalam hal ini, lebih dituntut untuk menziarahi kepada orang sakit. Di dalam menziarahi orang sakit adalah bukan untuk banyak bicara kepada orang yang sakit tadi, lebih daripada untuk menghibur dan mendoakan. Jadi ada menziarahi orang sakit itu bukan nak sembang, kecuali kalau orang yang sakit itu seronok untuk sembang dan terhibur, yang dengannya ia boleh kembali pulih dan sehat. Bila sakitnya agak serius, tak larat untuk bercakap, jangan kita pun banyak bercakap. Justru lebih banyak kita mendoakan orang yang sakit. Wa tashi'ul janaiz, menziarah apa mengikuti jenazah. Bil hadis orang yang dia salat jenazah akan diberikan satu qirat. Bila menghantarkan sampai ke kubur akan diberi dua qirat pahalanya. Satu qirat sebenarnya sebesar gunung Uhud. Nah, dan bila berziarah kepada dan digalakkan untuk berziarah kepada saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bila berjumpa dengan saudara kita bersalaman. Dalam hadis tidak bertemu dua orang Islam dan bersalaman kecuali akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah bila kedua tangan mereka itu dilepaskan. Bersalaman berjabat tangan dilepaskan, dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah memberikan rahmah dan kurnia bagi mereka yang suka menziarahi temannya dan bersalaman ketika berjumpa. Sekarang susah pasal COVID. Katanya salam pakai hati. Ya Allah, sampai bila salam pakai hati? Dan bila berjumpa dengan kawan kita, tanya apa kabar, sehat, ambil tahu. Kut barangkali ada hal-hal yang diperlukan daripada kita untuk dibantu. Kita pun mampu, kita bantu. Bila kita tak mampu, kita doakan. Jadi tidaklah seorang itu jadi orang yang mementingkan diri sendiri, tak peduli keadaan kita punya kawan. Dahulu masyarakat Islam cakna dengan keadaan sekeliling, mengambil berat kepada keadaan sekeliling. Melalui pertemuan-pertemuan mereka di masjid, di surau, kalau ada yang tak hadir ditanya, kenapa apa fulan tak hadir tuh, kalau sakit diziarahi, kalau ada masalah dibantu, gotong royong mereka, ambil berat satu dengan yang lainnya. Demikian masyarakat Islam yang terdidik dengan agama seperti diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaika bi husni adh-dhanni bi jami'il muslimin wa ihdhar an tusi'a adh-dhanna bi ahadin minhum. Hendaklah kamu mempunyai sifat baik sangka kepada kaum muslimin dan hati-hatilah kamu daripada berburuk sangka kepada mereka. Qala 'alaihi salatu wassalam khaslatan laysa fawqahuma syai'un min al-khair. Husnul adh-dhan billah wa husnul adh-dhan bi ibadillah. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Ada dua perkara yang tak ada yang lebih baik daripada keduanya pada kebaikan. Yang pertama adalah baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba Allah. Pertama, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, baik sangka kepada hamba Allah. Dan dua perkara tak ada yang lebih buruk daripada keduanya, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba Allah. Macam mana buruk sangka kepada Allah? Bila ada masalah, kita berhadapan dengan masalah,
sakit ke, problem ke, tayar pancit ke, dia berusaha kepada Allah seakan-akan ini azab daripada Allah, ini hukuman daripada Allah, ini adalah murka Allah, nah, ini berusaha kepada Allah. Bila orang berbaik sangka kepada Allah, apa-apa hal yang dia berlaku kepadanya yang ia tak suka, Allah sayang pada aku, nak menguji aku. Aku akan diangkat iman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan dan ujian ini. Diberi sakit umpama oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengangkat derajat aku. Sebelum ini kita punya pelajar-pelajar dibawa bagi ke Maib. Ya kan? Apa yang bermain dalam kita punya fikiran ketika ada kes COVID ini? Bagi orang yang beriman, orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia akan melihat Allah sedang menguji keimanan untuk diberi kurnia darjat yang tinggi dan iman yang semakin meningkat. Ingin menguji kesabaran. Allah sayang kepada aku. Karena Allah bila sayang kepada hamba, akan menduga kepada hamba itu. Ini baik sangka kepada Allah. Adapun buruk sangka kepada Allah, Allah tak suka aku. Allah murka aku. Allah ini dah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian ini adalah seburuk-buruk perbuatan berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada hamba Allah, menyangka sebaik, menyangka baik semua orang lebih baik daripada kita. Jangan pula kita menyangka lebih baik daripada orang lain. Wa ghayatu husnul dhann bil muslimin an la ta'taqid asy-syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu mahmalan fil khairi. Diperincikan oleh Imam Al-Haddad. Apa maksud daripada berbaik sangka kepada kaum muslimin, katanya? Punca penghujung daripada baik sangka kepada kaum muslimin, hendaklah kamu tidak meyakini kejahatan dan keburukan kepada apa-apa yang berlaku pada perbuatan mereka, pada perkataan mereka, selagi mana kamu masih boleh mencari kemungkinan-kemungkinan yang baik. Fa'alam tajid lahu mahmalan fil khair kal ma'asi, فَنِهَايَةُ حُسْنُ الظَّنِّ بِمُرْتَكِبِيهَا أَنْ تَنْهَاهُمْ عَنْهَا وَتَظُنَّ بِهِمْ أَنَّ إِيمَانَهُمْ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْإِنْتِهَاءِ عَنْهَا وَتُرْكُ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا بِالتَّوْبَةِ مِنْهَا. Bila kamu tak jumpa apa-apa kemungkinan yang baik, yang boleh kamu jadikan excuse kepada teman kamu itu, seperti dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu atau di hadapan kamu, maka baik sangkalah kepada dia. Macam mana berbaik sangka kepada orang bermaksiat? Yaitu dengan kamu berusaha mencegah dia untuk berbuat kemungkaran tersebut, dan kamu menyangka bahwa iman yang ada dalam hati saudaramu tadi yang berbuat maksiat boleh membantu dirinya untuk berhenti daripada berbuat maksiat dan meninggalkan berterusan daripada berbuat maksiat dan bertaubat daripada perbuatan maksiat. Ya Allah, sampai sedemikian kita diperintahkan baik sangka hatta kepada orang minum arak, hatta kepada orang yang berjudi, hatta kepada orang yang melakukan dosa besar, hatta kepada orang yang dia ada berbuat sesuatu homoseksual, hatta kepada orang yang dia rasuah, hatta kepada orang yang dia mencuri. Kenapa baik sangka? Macam mana baik sangka kepada orang-orang berbuat dosa besar? Ya, baik sangka kepada mereka. Daripada kamu, hendaklah kamu memberitahu dan menegur, menasihat kepada mereka, cegah kemungkaran yang mereka lakukan dengan keyakinan bahwasanya iman yang ada dalam hati orang itu mampu untuk mencegah orang itu daripada berbuat maksiat dan berhenti daripada berbuat maksiat dan bertaubat daripada perbuatan maksiatnya. Itu letak baik sangka kita kepada orang yang bermaksiat.
Fahim tu? Baik sangka kepada orang bermaksiat adalah berharap, menyangka kalau iman yang ada dalam hatinya itu boleh mencegah dirinya daripada berbuat maksiat. Dengan begitu saya kena tegur dia, saya kena nasihat dia. Faham tak? Hada bagaimana seseorang tetap diperintahkan baik sangka hatta kepada orang yang berbuat dosa, apatah lagi kepada orang yang tidak berbuat dosa. Faham tak? Berbaik sangka kepada orang yang berbuat sesuatu. Contohnya, kita nampak sahabat kita melakukan sesuatu perkara yang syubhat. Maka dalam hal ini kita perlu untuk berbaik sangka. Dia bekerja di tempat-tempat yang mungkin nampak tempat itu campur antara yang halal dengan yang haram. Maka kita berbaik sangka mungkin dia kerja pada bahagian yang halal sahaja. Tak boleh nak klaim terus. Selagi tempat itu ada halal, ada haram. Faham tak? Nah. Bila orang mengata kepada kita dengan kata-kata yang kesat, caci kepada kita, kena baik sangka? Macam mana baik sangka? Mungkin dia tertekan, mungkin dia stres, mungkin dia emosi, mungkin dia kalah dengan emosinya. Dalam kata ahli tasawuf mengatakan, carilah kemungkinan-kemungkinan untuk saudaramu itu sampai kepada 70 kemungkinan. Yani cari excuse untuk temanmu sampai 70. Yani macam mana cari kemungkinan 70 sampai 70? Yani kalau apa nama kita dapati kawan kita itu apa mengganggu kepada kita, menyakiti kepada kita, cari kemungkinan-kemungkinannya. Kalau kawan kita tak jemput kita, cari kemungkinan yang positif, berbaik sangka. Mungkin terlepas pandang, mungkin tak ingat. Wa ghayatu su'udhan bil muslimin an ta'taqida as-su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruha al-khair. Dan punca penghujung kepada perbuatan su'udhan, buruk sangka kepada kaum muslimin, yaitu kamu berkeyakinan buruk terhadap perbuatan mereka, perkataan mereka yang nampaknya ada kebaikan. Contohnya, mithalu dzalika antara musliman yakthuru shalah wa shadaqah wa tilawah. Contohnya kita nampak ada seorang muslim tuh dia banyak salat. Dia banyak bersedekah. Dia banyak membaca Quran. Fatadhunnu bihi annahu ma fa'ala dhalika illa mura'iyan linnas. Maka kamu dalam hal ini menyangka kalau muslim tadi itu adalah berbuat begitu, salat, sedekah, membaca Quran selalu, kita tuduh dia, oh ini dia riya. Wa hirsan 'alal mal, oh ini menunjuk-nunjuk, oh ini nakkan duit, oh ini nakkan pemberian daripada orang, nak menunjuk alim. Waljah, atau dia berbuat itu kebaikan-kebaikan tadi untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan atau jawatan. Prasangka seperti ini yang buruk, wa hadza dhann al-fasid la yasdur illa min dhawi tawiyatin khabithah. Perasaan buruk seperti ini tidaklah keluar melainkan daripada orang yang menyimpan keburukan sifat dalam hatinya. Wa huwa min akhlaqil munafiqin, yang demikian itu adalah akhlaknya orang-orang munafik. Wa qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi shadaqat ay yarmunahum birriya. Seperti diuraikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat kaum munafikin. Apa sifat mereka? Yalmizuna almutawwi'in. Yalmizun menghina, merendahkan, mentuhmah, menfitnah. Kepada siapa? Kepada orang yang dia bersedekah dengan ikhlas. Kaum muslimin bersedekah. Apa sedekahnya? Satu kaum muslimin sedekahnya banyak. Kata kaum munafikin, ini dia riya, nak menunjuk-nunjuk dia.
Ada kaum muslimin yang bersedekah, sedekahnya sedikit, hanya mungkin satu genggam gandum. Kaum munafikin pula mengatakan, manalah sikit jaman-jaman boleh cukup untuk nak buat kerja, nah untuk nak makan semua orang. Jadi orang bersedekah banyak dikata ria, orang bersedekah sedikit diperli karena terlalu sedikit. Itu perangai kaum munafikin. Jangan judge orang lain. Jangan menghukum kepada orang lain. Walaupun dinampak daripada perbuatannya, Anda tak tahu isi hatinya. Ayat nomor ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikrillah hatta yaqulu almunafiquna innakum muraun. Nabi bersabda, perbanyaklah kamu dalam berzikir sehingga kaum munafikin akan mengatakan kamu ini riya, yakni ingin memberitahukan bahwasanya sifat kaum munafikin kalau tengok orang suka beribadah, suka berzikir, tuduh macam-macam, oh ini riya. Orang dekat dengan para penguasa, oh ini nak jabatan menteri. Dekat dengan orang-orang politik, oh ini nak habuan sedunia keduniaan. Oh ini mengampu, oh ini begitu, oh ini begini. Paham dong? Jadi mudah orang untuk menghakimi orang lain. Dalam satu hari baginda Rasulullah berziarah ke rumahnya Itban bin Malik. Saat beliau berziarah, Nabi bertanya tentang satu sahabat Nabi bernama siapa itu? Ka'ab bin Ja'asyam. Walhasil salah seorang sahabat Nabi. Bin Ja'asyam kalau tidak salah. Mana orang itu? Sahabat yang ditanyalah oleh Nabi. Kata sahabat yang hadir dalam majelis itu, ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu adalah orang munafik. Kata Nabi, kenapa kamu berkata demikian, dia itu orang munafik? Kata sahabat yang mengatakan kalau dia itu munafik, katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami nampak ia selalu duduk berkawan dengan orang munafik. Maka Nabi mengatakan, tak boleh kamu berkata begitu. Bukankah dia telah mengucap dua kalimat syahadat dengan betul-betul dan sungguh-sungguh? Pada peristiwa ini ada beberapa perkara penting. Yang pertama adalah kita tidak boleh menuduh orang lain karena sekedar orang lain itu dekat dengan orang yang bermasalah. Kita tak boleh menuduh orang itu ahli bid'ah kalau hanya sekedar bergambar dengan ahli bid'ah. Kita tidak boleh untuk menuduh orang itu akidahnya songsang kalau hanya dia bertemu dan ada satu meja dengan orang yang akidahnya tak betul, yang sesat. Tak boleh menuduh orang ini berpakat dalam rasuah kalau hanya sekedar duduk dengan orang yang berbuat rasuah. Yani mata kita tidak boleh menjadi dalil bukti hakim hanya sekedar pandangan sahaja. Kita nampak orang pegang gelas dan minum, nampak warnanya minuman itu warna wine. Kita tak boleh untuk menghukum dia minum arak, mungkin itu apple. Kita nampak ada orang lain makan di tengah hari bulan Ramadan. Kita tak boleh tuduh terus dia tak berpuasa. Mungkin dia lupa, mungkin dia sakit. Faham dom? Mata kita tidak boleh menjadi hakim. Oleh sebab itu ketika Nabi dikatakan oleh sahabat ini, kalau si fulan itu golongan munafik karena hanya dilihat oleh pandangannya duduk dengan orang munafik, maka Nabi melarangnya. Dengan demikian kesimpulannya, apa yang kita tengok pada orang bukanlah menjadi satu hukum hanya sekedar pandangan kita.
hanya dengan sekedar gambar tak boleh. Nah, pada masa yang sama memang digalakkan seseorang itu untuk tidak menempatkan dirinya di tempat yang boleh dituhmah. Tidak meletakkan dirinya di tempat yang boleh dituduh yang bukan-bukan. Nabi bersabda, ittaqu mawadhi'at tuham. Jauhilah tempat-tempat yang kamu boleh dituhmah. Bila seseorang itu masuk ke kedai 6 berekor, orang akan tuduh dia beli 6 berekor. Tetapi mungkin dia pergi ke situ, tanya address, tanya alamat, aku nak pergi kedai ini ke mana ya? Tapi karena masuk kedai 6 berekor, orang akan tuduh dia beli 6 berekor, seakan-akan berjudi. Jadi bagi orang yang hanya tengok tak boleh menghakimi dengan apa yang ditengok, bagi kita pun juga mengelak diri daripada menempatkan di tempat yang orang boleh tuduh dengan apa yang orang tengok pada kita. Kalau kita pergi ke tempat-tempat disko, tempat-tempat yang tak betul, mungkin ada orang masuk ke tempat disko itu, nak tarik anaknya supaya keluar daripada tempat disko. Sebab dia ada info, dia punya anak ke, wala dia punya saudara ke, masuk tempat disko. Dia nak pergi, nak tarik dia supaya keluar. Tapi dia masuk. Orang lain nampak, dia masuk tempat disko. Padahal tujuannya untuk menyelamatkan ahli keluarganya ada di situ. Jadi, bagi orang yang melihat, jangan menghakimi. Bagi seseorang secara umumnya, janganlah menempatkan diri di tempat yang orang boleh mentuhmah yang bukan-bukan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan kita punya hati. Untuk melihat kepada sesuatu yang berlaku dengan yang positif. Berbaik sangka selalu. Dan moga-moga Allah, ini tanda orang hatinya bersih bila sentiasa berbaik sangka. Dan tanda hatinya itu kotor kalau selalu buruk sangka. Moga-moga Allah SWT jadikan hati kita hati yang bersih selalu. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada seluruh hamba Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. وأهل بيت أصحاب البيت ذرة ما تنزل وتنزل سيدنا مع عبد الله بن الحد أنزل وبرم نظر درجات من جنة فنم سنة ورم نظر صلى الله عليه وسلم والآخر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى ذيك ولن فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا القيا ولما نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفي رستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واسبنا الله لمن الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه
وضع نفسي في جنة عرش يمد يدك لما تقبل الله منكم.